Tapi siapa? Ya, cuma masuk link. Mau dibawa ke luar negeri nggak akan bisa. Iya. Ya sudah keluar negeri. Oh belum. Lo kok tahu ya? Ya, ya apa sih ngomongin ya? Sudah kan yang mau di mana kontak virus. Bukan tak ini tau. Nggak mungkin bisa. Diganti bola mata bahasa aja nggak mungkin. Coba boleh. Mau di yang kiri. Untungnya sih orisinil belum siapa Pak No ya. Belum dicula. Kalau lihat gimana? Yang sini kan. Coba tutup satu. Nah, gimana? Ada kayak sarang laba-laba. Sarang laba-laba hitam-hitam. Laba ya putih. Enggak. Kalau di Cipa, nama hitam apa putih? Hitam-hitam. Itu floater. Floater. Ya. Kanannya 26. Glukoma itu 3 hal. Yang pertama itu karena adanya hantaman atau benturan. Ya, yang pertama. Baik langsung maupun tidak langsung, dari dulu pernah jatuh atau pernah pukul, pernah apa. Yang pertama. Yang kedua, ya itu begitu mata kabur, biasanya orang kena diabetes, ya toh. Tapi bukan diabetesnya yang salah kan. Tapi begitu mata kabur, akhirnya apa? Baik salah kemana? Ya. Terus sama itu dikasih obat tetes. 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali. Yang ketiga, karena miras. Oplosan. Itu saraf langsung pedut. Nah, apa yang mana? Diabetes. Terus rumah sakit, kita tes 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali. Terus tambah tidak kelihatan, bukannya tambah baik. Langsung bisa tak? Kenapa saya bisa tahu? Ya itu penyebabnya. Kalau saya bisa tahu penyebabnya, saya bisa menyembuhkan. Kalau penyebabnya saja enggak tahu, gimana cara menyembuhkannya ya? Betul enggak? Nah. Coba ditutup, yang dilihat apa? Bisa nggak lihat tulisan itu? Masih bisa. Ayo dibaca. Ini loh, bacaan. Bukan M itu. Ya betul, jangan di yang itu bukan M pokoknya ya, terus ya. E S P oh alah ya wes nanti ya bayang-bayang nah, cuma 10 menit langsung kelihatan tadi yang keliru langsung bener. Mau enggak? Iya. Nah, udah diminum satunya sudah pintar enggak bodoh iya ngelak tadi. Asin dengan ikan sekarang. Bapak Ibu mengganggu sebentar, ini yang punya Avanza L 1232 tolong dipindah ke lapangan. Yang merasa punya Avanza L 1232 orang baru berarti nggak tahu. Di dalam. Ya. Mobil semua parkir lapangan ya, jangan ada yang parkir di luar ya. Nah, 10 menit ya. Cuma lagi sana. Coba, Bu. Tadi gini ya. Tadi gini, Bu. Oke. Ini berapa tambah? Ini, Pak. Itu matanya juga. Iya, matanya. Coba. Kaca mata dulu kan. Ada. Yang kanan sudah enggak kelihatan. Heeh. Oh, bingung stroke. Karena udah putus asa.
sudah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun, jadi ya. Sudah tidak difokus, tidak dipikirin karena tidak mungkin bisa ya. Iya toh? Malah bingung stroke-nya. Dan semuanya diobati. Mumpung dimasukin. Mau bisa ya. Mata sama stroke-nya ya. Tentunya berarti. Ini aja. Ini langsung dia habiskan. Ya, untuk stroke-nya ya. Minum dulu, nanti saya spray ya. Nah, lihat ke atas. Dengar, sesi ke 1 jam 9, sesi ke 2 jam 13.00. Sesi 2 jam berapa, Master? Jam 1. Bacain aja soalnya mic-nya di sini. Ya. Lututnya apa? Satu botol berapa harganya? Langsung nomor admin langsung dipilih ya. Iya betul. Kamen moto apa dengkul? Dengkul. Dengkul dua anak kamu. Dengkul dok, moto enggak? Iya sama. Ah iya udah enggak sih, oh, rebut dengkul moto sih. Operasi kok mau dioperasi? Enggak tahu. Makanya yang lain belum operasi. Lihat ini. Ya, terima nasib. Ya, awalnya ya. Bisa melihat. Awalnya bisa melihat. Setelah operasi malah enggak kelihatan. Operasi dua kali. Ini pengakuannya pasien kali. Sendiri lo ya, bukan dari saya lo ya. Benar? Iya. Iya toh. Sama yang lo itu ono meneh tunggal. Tuh. Operasi. Loh, ya, ono meneh tunggal lo. Iya. Operasi dua kali. Operasi tiga kali. Terus satu kali. Loh. Hasilnya bagaimana? Padahal awalnya bisa melihat. Yang ketiga tambah gelap. Tambah gelap ya. Dioperasi tiga kali tambah gelap ya. Terus ke masterin berapa kali? Ke masterin lima kali sekarang. Lima kali sekarang. Terus gimana hasilnya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Natnya... Oh natnya ini. Tekel itu sudah kelihatan. Iya. Oh natnya tekel kelihatan. Iya, ya. Ya. Kalau belum operasi sembuhnya lebih cepat lagi. Berhubung sudah operasi, sudah di endeledel kalau di sini. Nah. Karena saya jangan sampai operasi. No, ya. Ini karena saking jengkelnya ini. Mari dioperasi sampai tiga kali. Kalau bisa jangan operasi ya, Tanji. Ibu operasi tiga kali. Operasi dua kali, laser sekali kan termasuk. Terus habis itu gimana? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Terus ke masterin berapa kali? 6 ini. Iya. Terus gimana? Kemengnya berkurang. Kemengnya udah berkurang. Udah enggak kemeng lagi. Iya. Kemeng itu apa tuh bahasa? Jarum. Terpot-terpot dia. Terpot-terpot. Ya. Oke. Kita naik. Oke, kita lanjut.
Nah, kelihatan netnya tegel ya. Iya, Mas. Dari mana lah, Ibu? Dari Pasar Kembang. Oh, iya, apa ya? Iya. Katanya buntu, bawa operasi, cuma saya bilang kosong. Bawa katanya buntu, belum koma, terus suruh operasi. Nah ini kurung utang boil. Mau diganti bola mata lo nggak akan bisa kalau dioperasi. Lu koma itu nggak jadi apa-apain. Jadi saya sering ngomong di YouTube saya, di TikTok saya bahwa glukoma itu mau diapain aja nggak akan bisa. Ini contohnya udah 6 tahun. Kalau bisa loh, ngapain sampai putih kayak gini? Nah putihnya ini tentunya sudah di ODOD ya? Diapain? Di operasi. Itu tambah kaget kok putih. Contoh sebelah. Ya. Di operasi 6 tahun. Kalau bisa ya nggak usah 6 tahun, langsung sembuh. Master, ada kunci sepeda yang ketekan sepeda ya. Mana deket kunci nanti mau naik. Ikut. Habis di tetes. Nanti tetes mata. Belum. Sudah. Enak enggak? Lumayan tuh, lumayan ya. Mana? Kiri kanannya kena stroke yang mana? Oke, okay. Next kali ya. Satunya udah dihabiskan tadi. Udah. Ya. Tapi ngebel pintu tingkung ngono. Gak usah ngebel, pokoknya jam 9 buka masuk. Gak tahu kan. Cek ngatur-ngatur, mau ngebel sopo lagi gini. Kalian kepingin bapaknya sembuh ya? Ini bapaknya sembuh ya, sampai bingung. Sudah kemana ini sampai tambah parah kayak gini? Sudah kemana-mana ini? Tusuk jarum. Terus apa lagi? Iya. Tapi apalagi bermacam-macam. Sudah bermacam-macam ya. Berapa lama stroke-nya ini? 6 tahun juga. Jadi matanya duluan. Mata duluan. Habis mata stroke. Ketemu asli baru sekarang. Iya. Cuma 10 menit belum nyampe sudah enak. Sekarang nanti stroke-nya ini tunggu kering, langsung tes jalan ya. Nah, ini karena kena yang kanan, kepala bagian kanan sebelah kiri ini itu seperti mata kirinya penyebatannya. Masih enak ya? Sudah di tes belum? Selamat pagi Mas Terlim, saya asli dari Jawa Timur Situbondo. Suami saya sakit stroke. Sudah 3 tahun. Setro kalau yang jauh bisa datang atau online ya. Kalau itu Bondo nggak terlalu jauh. Kalau mau datang aja dulu Rabu sama Sabtu jam 9 pagi atau jam 1 siang. Nah kalau mau online langsung pesan medianya dulu. Begitu sampai nanti saya bantu lewat telepon atau video call. Ya. Oke. Ini tadinya kan tulis itu kan keliru. Baca lagi tutup satunya. Nanti kan ini keliru. Ini keliru ya, coba dibaca. Coba baca aja. Yang mana? Yang U ini lah. O U T N E S L. Isok mono lo mau N dibaca M. Ayo jelas toh. Baru 10 menit toh. Ayo saksinya banyak lo ya. Nyata. Ini kacang gua hilang. Pindah mobil, kelakuan. Kawan parkir lapangan, Enak lagi. Enak toh. Enak. Untung kan onde dia konca api. Sejak nama Terling. Iya. Coba juga menang luang, anu nang gorek bi. Tak kayak kawaran tambah parah kau bapak iku 6 tahun dia telat kayak sama putih kape. Saya sudah. Lo? Jadi operasi ya? Iya, aku ngomong kan disek. Gak ada glukoma itu gak ada yang bisa nyembuhkan di dunia ini loh. Saya ngomong di dunia ini loh ya. Gak tau kalau planet lain ada. Saya ngomong di dunia ini gak ada, cuma Master Lim yang bisa. Cuma Master Lim yang bisa nyembuhkan glukoma. Saya udah bilang, glukoma itu berganti bola mata itu loh. Di donor mata pun gak akan bisa gitu loh. Cuma
lagi? Fokus ke putrinya ya. Iya. Nah, ini suara cili ditetes. Kapan ke Palembang, Mas Salim? Tunggu ada distributor yang mengundang ya. Jadi Mas Salim open distributor. Jadi kalau ada yang menjadi distributor Sasuki, Mas Salim akan kemanapun ya, sampai ke ujung bumi ya. Intinya Sasukinya datang dulu. Nah kalau saya ibaratnya usung-usung Sasuki sendiri kan ya nggak masuk akal. Jadi Bapak Ibu yang ada di luar kota atau di luar pulau, bahkan di luar negeri, kalau bisa datangkan Sasukinya dulu, nanti tinggal ngundang saya untuk ngobrol masal di sana. Ya, simple loh. Bulan 7 ya, kalau sampai di Jakarta tidak ada distributor tunggal, saya akan mulai di sana. Bulan 7 Jakarta. Ya, nantikan. Itu komitmen saya. Dipastikan bulan 7 Mas Lim akan ke Jakarta. Ya. Jadi bulan 6 kalau memang sudah ada distributornya, nanti kita bikin acara bulan 7-nya. Nomor berapa? Sih. Sikil gampang gua. Meremo. Mari kita sih meremo. Jakarta pasien saya banyak ya. Bukan banyak lagi, banyak ya. Dan yang belum diobati pun juga lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau orang Jakarta ini kan ibaratnya kalau ada acara, apalagi kalau dengar gratis atau sembuh. Radium bukan. Ini kurang apa? Awakmu kurang jatuh nangis sian. Dengar suaranya master. Oh, bot. Nah, gimana nih kan mulai dari Semarang, Mas Salim. Semarang, itu nggak ada distributor mau kemana pun tidak ada. Ini gua lagi ini. Ini kan jam bulan. Master. Enggak dari dulu ketemu Master ini. Sampai 6 tahun baru lagi ya. Tahu dari mana? Dari anak saya. Anaknya ngasih tahu temannya. Temannya ngasih tahu anaknya. Iya, temannya ngasih tahu anaknya. Baru 6 tahun baru tahu ya. Kalian bang Master Lim mau kemanapun kalau ada distributor Master Lim masih kesana ya. Jadi kalau kamu kepingin Master Lim datang kesana, pastikan beritahukan ini ke orang-orang yang mau jadi distributor Sasuki, nanti Master Lim yang kesana mau kemanapun ya, mau sampai Aceh, Papua ya, kemanapun. Jadi begitu ada distributor ya, kemarin ada orang Batam yang kesini yang katanya mau jadi distributor tapi sampai sekarang belum ada juntrungannya, ya tinggal kenangan. Nanti kalau andai kata beneran datangkan Sasuki ke sana, baru kita adain acara di sana ya. Bentar lagi kemungkinan kalau memang jadi ya, itu NTB Lombok. Jadi satu pulau Lombok itu saya obatin semua. Ya. Sasuki itu buat apa, Mas Fer? Diminum. Ya. Ya udah dibilang kok Sasuki ini loh untuk mempercepat proses kesembuhan dari dalam, bisa untuk semuanya, wis. Jelas kok mari-mari dari ujung rambut sampai ujung kuku ya. Ya. Beli obat tetes dan spray-nya bisa langsung ke admin ya, nomornya ada itu. Ya, langsung ke admin. Coba di dalam kalau yang langsung beli-beli langsung ke admin, begitu nanti sudah
sudah apa namanya sudah nyampe, dibantu lewat telepon atau video call ya. Enggak. Ya. Masuk Pak di dalam Pak, banyak pasiennya Pak. Ya. Sudah. Oh, lah udah enggak enak. Enak enggak? Enak. Enteng. Enteng. Mau apa tuh? Mau glukoma, mau katarak, mau cuma emin ya. Cuma emin katanya. Emang pada biana ini. Ya mau lu nang ini ku ada lu gue. Melak nyuting ini lu. Banyak nyuting kan. Di sini itu tidak ada apa namanya kayak kelapa di sipaku kayak itu ya. Semuanya itu bebas nyunting ya. Enggak ada yang namanya kelapa-kelapa di sipaku ya. Bujuan itu ya. Es krim. Enak laku. Gila. Ya ini lo live di hadapan semua orang ya. Tetrok 6 tahun ayo. Udah kuat jalan. 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 Oh, dengan dari 6 tahun. Ya. Jalan sendiri kok tangan tuh lepas deh. Ngantuk dan ngantuk sih. Diam dulu. Ya, enggak spray belakang. Ini perlu. Jadi belakangnya ini perlu. Ya, ini sama ini lurus enggak ada jeblongannya. Ini saya dari air ini karena lama nggak digerakkan, ya. Ya, makanya kaku. Ya. Ini perlu cepet seperti ini. Ya. Ini kalian, ini kebanyakan novang. Ya. Ini sampai kalau menunggu gelaran cekungan ini. Pak Ojo, oke boleh duduk. Di pegang Master Lim, didampingi Pak Surya. Ayo, merem di sian. Belum di apa-apa yang merem duluan kamu. Atau tangan ini masih ditampel. Ada ditampel. Jenderal polisi 2007.
Nantinya masih dikasih narkoba, jadi masih aktif. Jadi kalau kemarin ada masalah sama tetangga di TikTok saya, Bapinas saya yang datang. Nah ini sekarang lagi ada masalah di Timulya Sari, ya. Nah itu nanti 5 orang datang anggotanya. Jadi begitu saya telepon, bukan halo, apa yang dia bilang? Siap terima perintah. Ada perintah apa buat saya? Bukan halo. Itu yang kenapa kok yang ada di sini? Ya, itu kalian beruntung. Pokoknya kalau ada orang itu, kalian sebelahnya, mari di sini. Kalau kalau begini, tanggung kamarin mari. Karena ngomong masih ngomong cok atau jalur di sini, nggak ada sih mewah. Ini konco pernah lu ngambil aku nang Thailand ya pernah, nang Jakarta Bandung ya pernah, ya. Tapi kan baru pertama kali kesini. Aku ngomong lah, bukan masih konco, masih dulur. Akhirnya tak dijit. Ya, karena yang ngobati bukan saya. Komedi. Ya. Nah, belum pun kan mau jajari jenderal. Bukan karena dia jenderal, tapi karena dia berjasa. Dia bilang apa? Keamanan Master Lim saya yang jamin. Karena tak balik, kesehatan kamu saya yang jamin. Nek jantung, nek motor, paras kabeh sak bojone sak dulure kabeh. Iki mau sebelah kan bojone, yen lori ke dulure mau. Paras kabeh. Jadi kalau kesehatan saya bisa jamin. Kalau keamanan dia yang jamin. Aramat duro wae. Ya mati. Bapak Ibu telah lewat, Mak. Ya, Pak. Iki to iri. Eh kon siap mati gawe, Mas. Ayo, Mas Tor. Ayo, Dok. Ora tak jadi aku di sini, Mas Tor. Iki buta. Orang ini buta. Ya, ya apa, Mas Tor? Aku kan ditolong sampean, Mas Tor. Aku yang ditolong sampean, kan nolong sampean ya apa? Ayo apa? Ini dia sih buta. Aku ditolong sampean wis alhamdulillah sing kelihatan, Mas Tor. Kelihatan sekarang, alhamdulillah. Dulu tak kelihatan saya, Pak. Dulu tak kelihatan, alhamdulillah sekarang gitu loh, Master bisa ya kelihatan gitu. Ya kak langsung sekalian, Master. Kalah. Kenapa? Utara, bukan mak. Ini udah operasi tambah buta. Dan apa nih saya? Masih di luar negeri pot baik. Ini loh aku ngobatin orang dari Australia. Penting duit. Orang Arab. Nanti kalau duit aja buat tadi. Ikuti semua ya nanti dia. GNBI Master Limit nanti akan diupload dan Bapak Ibu mau tahu saya pengobatan dengan orang yang di Sydney ya. Itu ada GNBI Master Limit nanti diupload ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikuti. Saya cuma video call ya. Jadi tetesnya spray sama sacupingnya nyampe sana, begitu nyampe video call sembuh. Yang awalnya nggak bisa lihat wajahnya sendiri, dia bisa bercermin lihat wajahnya sendiri. Ya, sama tahu bapaknya bundul. Ya, TikToknya YSP Master Lee. Ya, nah, yang luar negeri saya upload di situ. Ya, oke. Okay. Ya. Sudah. Itu depan. Jadi kalau ada distributor, kalau bapak beli mau jadi distributor atau ibu sendiri, jadi nanti datangkan sacukinya ke kota Anda, Anda bisa mengundang Mas Lim, ya distributor maksimal bisa sampai 8 kali. Jadi kalau 8 kali mengundang saya, buat satu kota. Ya. Ini aja kenapa saya tidak mau nambah, karena ini kapasitas sudah tidak muat, ini sudah sampai luar-luar. Ya. Jadi saya nggak mau nambah kenapa? Karena sudah nggak muat. Kalau saya itu mau bapak itu satu orang ada 10 orang lagi ya ada, tapi masalahnya tempatnya udah nggak muat. Ini sejalan, tidak bisa jalan sama sekali. Lama satu tahun setengah kaku nggak bisa
jalan. Enggak setrum tapi satu. Satukinya bar sini semua. Satukinya dibuka semua. Ibunya udah beli satukinya? Satukinya semua. Oh, langsung di dalam dulu. Ambil satuki. Satu botolnya itu 20.000. Langsung di dalam. Langsung bayar ya? Iya. Kita kan juga masih matanya juga dioperasi. Waduh, mari dioperasi. Udah, terus? Ya. Aduh, bocor. Katanya nggak bisa, nggak bisa dulu nanti lagi. Mari dioperasi, bilang bocor. Ya. Kok pinter. Terus nggak bisa dioperasi separuh yang kanan ini bocor. Ya, siapa yang jaga? Ini sudah amputasi. Aduh, banyak amputasi. Tapi sudah terus dua-duanya. Ini enggak. Nah, ini kok hilang dari sini? Ya ini enggak saya masukkan. Oh. Terus ini cuma kaku enggak bisa jalan 1 tahun setengah. Lepas saya. Ini sebelah mata kami itu ada bekas luka tapi saya perban, tapi enggak sudah enggak luka, Mas. Terus hilang dari sini. Penuhan. Semangat. Ini nunggu. Ya, jalan. Dapatnya berapa dong kalau sampai diamputasi? Dulu tuh dicelup banyu, dicelup air mau air pergi, akhirnya melepuh. Waduh. Eh nyerup air hangat siapa? Bukan lupa, sendiri. Oh. Terus melepuh. Ya, melepuh terus ini salah kejadian diambil. Banyak semua terus dipotong. Ya, ini dipotong ini enggak. Sudah kering semua ini. Sudah 1 tahun setengah, Mas. Aduh. Dapatnya berapa? Sekarang mau dulunya 500. Pak, kalau melihat gimana, Pak? Kalau melihat gimana? Kurang melihat. Ini yang ini berdiri di atas. Ini ada wajahnya kelihatan. Cuma hidung aja. Hidungnya enggak. Loh. Jarinya. Bajunya warna apa toh? Mucu. Oh iya wis. Ini yang penting enggak bisa jalannya, Mas. Di atas tempat tidur. Itu nah, ada Satsuki ya? Iya, Bu. Langsung depan itu. Dipikir sudah matanya sudah bekas operasi, enggak bisa diapa-apa kan. Iya. Milih benteng jalannya. Penting kape, Bu, tak obati kape. Tenang ae kalian bayar kok. Iya, iya. Mau sakit apapun langsung bareng ya. Jadi langsung Satsukinya dapatkan dulu. Ya, ini katanya enggak bisa dioperasi katanya. Ya, katanya yang operasi toh. Bukan kata saya toh. Lah buktinya itu ya boleh ketok. Wis mari ping telu isan. Ojo ping telu kan. Iya. Ya ping papat padha cara pe, Bu. Minumnya sederhana. Sedikit aja satu. Segini aja, Bu. Sekitar. Bapaknya apa stroke kah? Stroke. Oh ya, sebenarnya sih. Tadi kan sebelum dia tadi, nah saya suruh ngetes di tadi ini, ya. Yang ini tadi kan itu. Ini barang itu barang dibaca terus satu. Anak buktinya apa? Ingat orang kocoknya gak sia-sia. Jadi kocoknya dibuat kamsia. Tidak, saya sia-sia. Tentu satu. Baca. UPNE. F. Ini. Ini. Master. Ayo, diulangi. Ya. UPNESRH. Ya, betul. Oke, nanti ini kan dibaca M, ini dibaca B. Oke, sekarang ini bawahnya. Bawahnya. MEDHB. Oh mantap, bawahnya lagi. Oke. M. Oh. Ya, yang tadinya ini aja salah, sekarang bisa baca F N. Turun dua baris. Hanya hitungan 3 utang sampai 30 menit, ya. Terus penyakitnya apa? Glukoma. Saya udah bilang, glukoma yang bisa nyembuhin di dunia ini cuma satu orang, Master Lee. Ini dioperasi glukoma sama enggak biasa, 6 tahun, ya. Sampai buta kayak gini.
sampai Kuala Lumpur barang loh, sampai luar negeri loh. Untung nggak sampai luar negeri. Ya, nah kalau mau bagus ya tinggal lakukan rutin minum satsukinya sehari berapa botol? Berapa botol Bapak Ibu? 2 botol diminum sehari minimal 2. Kalau uang nggak jadi masalah, jadikan minuman harian, lebih sehat, lebih mudah. Ya.